Watercolor Legend, tempat menikmati karya seni dan berbagi inspirasi. Assalamualaikum rekan-rekan, mari kita tengok karya yang satu ini. Ini adalah lukisan dari bahan cat air di atas kertas. Tinggi karya ini adalah 76 cm dengan lebar 56 cm. Karya ini saya menggunakan pendekatan minimalis, yaitu banyak memanfaatkan warna putih dari kertasnya. Sekarang kita coba lihat lebih detail. Objek utama dari karya ini adalah apel merah yang sudah termakan dengan daun-daun yang begitu rimbun menghijau. Sedangkan bagian bawah adalah cakrawala langit yang berwarna biru tipis-tipis. Dari kejauhan samar-samar tampak objek yang lainnya. Karya ini saya kasih judul Shelter. Tampak objek pohon yang berubah menjadi tangga, kemudian di atasnya ada semacam siluet hati. Pohon-pohon yang rantingnya sudah kering ini tampak daunnya berterbangan. Sedangkan apel merah yang sudah keruak ini, yang sudah tergigit ini, di dalamnya ada objek yang terlihat sedikit aneh. Kalau kita cermati, ini seperti gaun yang berwarna putih kebiruan, sedangkan di atasnya adalah bunga matahari yang sudah layu. Detail dari apel yang berwarna merah sendiri ini cukup terlihat ya rekan-rekan. Figur dari bunga matahari dan gaun yang berwarna biru ini tampak berlindung di dalam buah apel. Sedangkan di depannya ada lilin menyala yang terbang. Bagian daun dari objek ini tampak sangat lebat dan menghijau, memberikan nuansa segar pada karya ini. Sedangkan warna merah dari apelnya sendiri tampak kontras dengan background awannya yang berwarna biru. Daun di bagian ini juga berwarna hijau segar. Urat-urat daunnya tampak terlukis dengan cukup detail, sehingga daun-daun di sini tampak begitu realistis. Saya sangat senang sekali pada bagian ini, tampak begitu artistik. Ranting-rantingnya di sini tampak mengkilap dan terasa sedikit keras. Secara keseluruhan, karakter dari daun-daun ini buat saya cukup memuaskan. Warna-warna hijau daun yang ranum begitu menyegarkan. Rekan-rekan silahkan monggo memberi komen untuk lukisan kita yang satu ini, lukisan dengan judul Shelter atau tempat berlindung. Shelter Watercolor on Paper 2023. Demikian video singkat kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, share, dan komennya. Wassalam.